Oke guys, bertemu lagi bersama saya Fauzan Abdurrazak Mutakin. Dalam video ini sesuai dengan janji abang pada live streaming tadi, jadi abang bakalan ngehias kue ulang tahun abang sendiri ya guys ya, sesuai dengan saran-saran kalian. Jadi sini abang pertama-pertamanya abang bakalan ini dulu ya guys ya, unboxing dulu ada apa aja di dalamnya. Sebenarnya udah dikasih tahu sih di dalam live, cuman abang bakal kasih tahu lagi aja deh ya, biar lebih jelas gitu ya kan. Dan di sini ini dia guys, ini dia ya abang simpen di sini. Yang pertama ada daftar isi atau kertas daftar isi gitu. Jadi di dalamnya tuh ada apa aja kita gak bakalan baca lah ya, karena kita bakalan lihat-lihat sendiri. Nah di sini ada yang pertama ya, ini ada sepaket gitu, ini ada kertas. Jadi ini kertasnya tuh sebagai panduan ya guys ya, bahwa nanti kita kalau misalnya mau gegambar, gambar dulu di kertas ini baru aplikasiin ke kuenya. Ini ya, ini kertasnya. Terus di dalamnya juga ada seres, ada pita, ada stick es krim. Ini mungkin buat ngoles-ngolesnya gitu. Terus ada sendok juga ya guys ya, dan ada lilin nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini dalamnya. Terus next kita dapat krimnya itu sendiri ya guys ya. Krimnya ada 3 ya, ada 3 warna. Ini ada krim warna biru, ini gak tahu rasanya apa, mungkin ini kayaknya rasanya blueberry gitulah ya. Apa semuanya sama, mungkin beda warna doang. Gak tahu, kita coba nanti aja. Di sini ada warna biru, ada warna pink, dan ada warna putih ya guys ya. Dan nanti kita bakalan hias pakai krim-krim ini sesuai dengan saran-saran kalian. Oke. Next, dan tentunya ini dia tokoh utamanya di dalam video ini, yaitu ialah kue itu sendiri ya. Ini kuenya di cup gini, dan ini kecil ya guys ya, kecil, karena abang pengennya yang kecil aja lah ya, yang sederhana aja, karena yang gede-gede tuh ribet guys. Nah ini dia yang kecil kayak gini, dan ini bakalan muat beberapa gambar mungkinnya, tapi gak apa-apa lah ya. Dan ini abang suka banget, imut banget, lihat guys. Ini imut banget. Kenapa ini di bubble wrap? Karena ini dikirimnya di luar kota ya guys. Ini di luar kota, di Bandung kalau gak salah ini. Jadi ya udah deh lah ya. Nih, nanti kita bakalan buka barang-barang ya. Tapi sekarang kita balikin lagi dulu, karena abang bakalan pilih-pilih dulu gitu. Siapa aja nih yang kepilih gitu. Misalnya siapa aja nih, saran siapa aja yang bagus dan bakalan abang pilih gitu. Dan nanti bagi kalian yang terpilih atau bagi kalian yang menang, nanti bakalan dicantumin di dalam video ini ya guys ya, nama akunnya. Jadi kayak seperti dipromosiin nama abang gitu, sebagai tanda terima kasih abang karena sudah apa, mengirim saran gitu ke abang untuk menghias kuenya. Jadi gitu ya guys. Jadi kita bakalan pilih-pilih dulu ya siapa aja yang kepilih. Oke. A few moments later. Oke, abang tadi udah lihat-lihat ya guys ya, screenshot-screenshotan abang saran-saran yang tadi di live sore tadi. Dan abang yang paling pertama abang pilih yaitu ialah saran dari Ray ya. Saran dari Ray yaitu bang katanya warnain warna biru langit, kalau nggak salah kurang lebih kayak gitu ya, warna biru langit katanya ya. Sesuaikan di sini ada warna biru juga, ini kayak biru kadang ungu gitu ngelihatnya ya, tapi nggak apa-apa lah, ini kayak kita anggap aja biru. Oke, jadi di sini abang bakalan poles semuanya, mungkin nggak tahu sebagiannya gimana, nanti aja lihat aja ya guys ya. Ini mungkin bakal acak-acakan, tapi maaf banget ya guys ya, karena ini abang sebisa abang aja, jadi ya kalian terima aja. Oke, langsung aja ya. Yang pertama kita ambil challenge atau saran bikin warna biru langit dulu gitu. Jadi di biru langitin dulu gitu semuanya atau sebagian gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja tidak gagal. Kita coba dikit dulu ini. Abang kayak aduh takut gagal, tapi bodo amat ya karena ini kue-kue aku juga. Ini gimana guys? Gini mungkin ya. Gini dulu terus nanti kita ratain mungkin ya. Aduh. Aku takut banget. Oke, kita bakalan coba ratain pakai stick es krim ya. Coba. Hah? Kok gitu sih? Kok gini guys? Aduh, gagal ini kayaknya. Gagal gak sih? Belum ya, mungkin belum nih. Kita bakalan banyakin lagi. Belum mungkin. Masa nggak bisa diratain sih? Ini coklatnya kayak cair gitu loh guys. Ini si kuenya kayak coklat atasnya tuh masih cair gitu, jadinya kayak ke bawah. Bodo amat lah ya. Maaf nih kalau misalnya nggak warna biru langit juga. Ini asal-asalan banget sumpah. Ini maaf nih ya bang, soalnya ini bukan profesional. Ah, ini gimana astaga. Bodo amat lah ya. Bodo amat. Kita intinya ratain aja, mau warnanya gimana pun, soalnya ini ada coklatnya, jadi si birunya tuh kecampur coklat guys. Gak apa-apa ya, ini tuh ini biru langit kok, ini biru langit.
Ini biru langit, guys. Jadi iya apa-apa lah ya. Nih, ini jadi channel mewarnai kayaknya. Oke, kita lanjut. A few moments later. Dan akhirnya guys, kayak gini guys, aku gak bisa mau. Sumpah aku gak enak banget ini sama kalian. Gini guys hasilnya guys, ini kreasi aku. Maaf banget ya kalau jelek, soalnya susah guys, sumpah ini susah banget. Kayak diratain tuh kayak ke bawah-bawah gitu, jadinya kayak gini loh. Maafin ya guys, ini warna biru langit. Jadi ini ceritanya biru langit, udah ya biru langit. Makasih siapa tadi ya? Makasih ini yang ada di sini deh, pokoknya nanti aku cantumin. Makasih banget ya sasarannya warna biru langit dan akhirnya seperti ini bagus lah ya mungkin. Dan next ya guys ya, next kita bakalan kasih awan ya guys ya, karena tadi banyak banget yang bang awan-awan, kan ini udah biru langit dan kita tambahin awan dengan awan biasanya kan warna putih. Jadi kita bakalan pilih krim warna putih dan sekarang kita bakalan gunting terlebih dahulu. Oke, dan kita bakalan gambar awan ya guys ya, gambar awan. Nih ini pakai warna putih. Awan gimana ya, awan ini ya mungkin. Ini awan guys ceritanya ya. Maaf kalau misalnya gak mirip awan. Susah banget. Maaf ini kayak kreasi anak TK banget sumpah. Nih maaf banget kalau misalnya, aduh bang aku kok jadi jelek gitu. Ya mau gimana lagi guys, abang sebisanya gini, gak bisa lebih dari ini. Ini awan ceritanya ya. Oh ini awan. A few moments later. Ini awan ceritanya ini awan. Tapi kamu anggap aja ini awan ya, soalnya bang gak bisa. Oke, ini apa lagi guys? Ada awan matahari katanya. Matahari berarti warna ini aja merah. Matahari, mataharinya mungkin di tengah-tengah awan aja lah ya. Nih ini yang mungkin yang nyaranin matahari ini nih, ada nih abang bakalan cantumin orang-orangnya ya. Nih matahari guys, makasih banget nih yang udah nyaranin dari tadi awal. Ini mataharinya nyelip di sini ya. Jadi ini ceritanya matahari guys. Gila malu banget aku. Makanya ini nepatin janji ya, karena abang nanti bakalan ini gitu, gambarin gambar saran dari kalian yang kepilih gitu ya kan. Tadi matahari awan, terus ama ini apa? Apa tadi biru langit ya. Terus next kita bakalan gambar gunung ya. Kita bakalan gambar gunung, warnanya berarti gunung apa guys? Gunung putih aja lah ya. Soalnya ini biru gak bakalan kelihatan kalau misalnya kita pakai biru. Jadi kita pakai putih aja, ini gunung ya ceritanya. Ini gunung. A few moments later. Ini gunungnya kita tambahin lagi di sini deh. Duh, kok gitu sih keluarnya? Oke. Terus ini gunung lagi. Nih, ini gunung. Nah, ini gunung-gunung guys, ini ceritanya gunung-gunung gitu. Oke, ini gunung-gunung udah. Mungkin udah ya, selesai ya. Apa-apa lagi guys ini, yang kurang apa ya. Ini mungkin di pinggir-pinggirnya kita bakalan coba. Ini masih, soalnya masih ada guys, masih banyak ini. Mubazir banget kalau misalnya kita gak pake ya. Apa gitu, gambar apa di sini namanya os. Mungkin ini pakai warna pink atau warna merah lah. Ini anggap aja merah, karena gak ada warna merah. Kalau misalnya kita pakai biru gak bakalan kelihatan. Jadi kita bakalan os ya. Ini kita bakalan os. Ini abang bakal dikeatasin karena emang susah guys kalau misalnya di bawah. A few moments later. Nih kelihatan mungkin ya. Ini fear guys, ini fear, terus lope, terus os. Nih os ya. Osnya kelihatan nggak? Tuh os. Oke udah ya. Nih udah, ini bagus guys, ini bagus kreasi abang. Kok gak simetris sama atasnya ya?
Ngakak. Dan kita bakal gambarin ini kan masih banyak, jadi kita bakalan gambarin ininya ya. Gambarin gunungnya sama warna pink aja deh, biar lucu mungkin ya. Nih guys. A few moments later. Penonton maafin guys, ini maafin abang ya. Abang bisanya kayak gini guys, tuh jadinya kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri, ini matahari, terus ini awan, ini langitnya warna biru, ini gunung, ini gunung, ini gunung. Jadi ceritanya gitu. Terus ini ada Os, nama abang, Lope, sama Kak Fir gitu. Jadi udah ya. Terus kita bakalan abisin ininya mungkin ya. Dan kita gak bakalan liatin lah, kita bakalan skip aja. Oke guys, dan beginilah ya guys ya hasilnya. Kalian bisa lihat tadi sangat-sangat tidak bagus atau sangat menurut abang sendiri ini kayak hancur gitu, tapi gak apa-apa lah ya. Maaf banget guys, mungkin kalian ada yang kecewa, mungkin oh, kok jadinya gini, maaf banget, abang minta maaf banget karena ini abang udah sebisa abang mungkin, dan ini lupa seriesnya kita taburin dulu. Iya, mungkin segini aja ya guys ya. Bukan segini aja, mungkin ini nanti kita bakalan bikin video lagi nunggu jam 12 malam. Jadi perpindahan hari, karena tepat jam 12 ini abang ulang tahun ya. Jadi di sini ini bakalan disimpan dulu buat kuenya, buat nanti abang rayain bareng ayangku dan nanti juga di videoin ya. Moga aja nggak lupa. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kali ini loh aku di apa? Di ini nama pacar dia gini gitu. Secara langsung. Biasanya aku dirayainnya setelah putus. Alhamdulillah. Hah, apa? Kenapa gitu? Gak tahu. Jadi pas aku mau ulang tahun, pasti putus dulu gitu, terus ulang tahun gitu. Jadi biasanya di ininya sesudah putus jadinya. Dan alhamdulillah guys, ini umur aku yang ke-20 ya. Ini umur aku yang ke-20. Semoga aku masih bisa sehat, masih ada umur sampai tahun depan, dan sukses selalu juga buat karir aku ya. Terus gimana doa dari kamu yang doa yang terbaik, semoga yang disemogakan cepat tercapai. Gak mau ah, itu sangat formalitas banget. Gak tahu. Jadi pengen ini lagi, ini susah loh guys dari tadi. Makanya ini lebih berapa menit, soalnya ini susah tuh gak nyala-nyala. Jadi kita sampai nyala dulu baru bisa deh. Dan kita bakalan cobain kuenya mungkin ya, Ayang. Coba potong kuenya. Ini coba apa? Coba aku pakai yang gini. Ini pitanya bukan buat kuenya, bukan sih? Aku sotoy banget dipakai di kue. Yang? Buat di luar boxnya. Iya ego memang, malah dipakai di apa? Di kue. Ini kita sederhana aja guys. Karena kita bukan sultan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
karena kita bukan anak Rapi Ahmad. Nih guys, ini kuenya. Ini kuenya apa tadi rasanya? Coklat Black Forest. Dan enak. Ini kuenya gak terlalu manis, jadi aku suka. Oke guys, dan mungkin segini aja untuk video hias-hias kue dan rayain ulang tahun abang. Dan mohon maaf banget, mungkin di sini banyak kekurangan, kayak mungkin gak sesuai ekspektasi kalian, mohon maaf banget. Tapi ya beginilah ya guys ya adanya, dan beginilah abang bisanya gitu. Jadi ya mau gak mau kalian harus terima ini. Dan mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu ya guys ya, bahwa ini dia hasil abang hias-hias kue sesuai dengan saran kalian. Dan jangan lupa subscribe juga untuk membantu berkembangnya channel kedepannya. Dan bye-bye.